Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dihormati Ustaz, masyara majlis, mursi dan jawatankuasa masjid, imam-imam, bilal, ibu ayah, sahabat-sahabat, para jemaah yang dalam masjid dan juga sahabat-sahabat yang menonton secara online. Yang menonton online tu tulis sikit kat komen. Suara saya jelas ke tak? Nanti admin akan adjust. Untuk makluman yang menonton secara online bersama kita dalam masjid sekarang, ada dalam sekitar tak sampai 7,000 orang. Betul, ada. Tak sampai 7,000. Betul. Alhamdulillah, kita yakin dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Moga-moga dengan kehadiran kita, dengan niat nak cari ilmu, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat. Apa dia? Allah akan buka jalan, Allah permudahkan jalan kita ke syurga. Saya sebenarnya kalau datang ke Pinang selalu segan nak kuliah-kuliah ni. Sebab sini ramai tok-tok guru, alim. Tapi berasakan ini juga peluang untuk saya berkongsi sedikit, bukan ilmu sangatlah, sebagai peringatan. Mungkin orang tahu dah, dia jadi reminder, dia ingat balik, refresh balik. Jadi atas dasar itu disebut tadi bahawa Nabi berjanji orang yang datang hadir nak cari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Sebab apa Nabi janji mudah jalan ke syurga? Sebab bila kita hadir ke majlis ilmu, kita akan jumpa beberapa perkara. Sama ada perkara buruk yang kita buat, kita pun jumpa dalam majlis ilmu, salah rupanya, lalu kita pun tinggalkan perkara itu. Itulah mudah jalan ke syurga. Atau kita jumpa, kita belajar amalan baru yang tak pernah kita tahu, ataupun kita tahu tapi tak amal. Dalam majlis ilmu jumpa benda tu, jadi kita nak beramal. Itulah mudah jalan ke syurga. Biar kita, kalau kita hadir ke majlis ilmu ini, ke hujungnya kata-kata, tiba-tiba mungkin ada perkara yang ustaz sentuh, terkena atas kepala kita. Apa perasaan kita? Alhamdulillah, asyik baik aku dengar malam ni ustaz sebut. Asyik baik masa ustaz sebut tu, aku belum tidur lagi masa tu, asyik baik ke? Lalu kita pun baik kiri kita. Alhamdulillah, ini orang berjaya. Tapi ada juga orang, aku datang kuliah, ustaz ni sebut bab tu perli akulah tu. Ustaz tak kenal pun dia. Tapi oleh kerana ilmu ini nak menyuluh kita, mungkin kena sikit pada kita, maka kita kena kata alhamdulillah, asyik baik aku dengar malam. Kalau orang kata, ah, nak berliah orang lah tu, ah, itu kita gagal dengan majlis ilmu. Apabila kita membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali saya ucap tahniah pada pihak masjid kerana buat kuliah berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak terikat
hanya pada 12 Rabiul Awal sahaja. Sekarang berapa Rabiul Awal ini? Berapa ini? Oh, ada kat situ. Adanya sebab apa? Sebab kita bukan hanya mengikati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal saja. Kita ingat Nabi Muhammad ni sepanjang masa. Macam kalau orang lah, ada orang ni sambut Mother's Day. Adakah dia nak ingat mak jasa mak masa tu je, sepanjang masa? Ataupun dia nak sambut Father's Day. Father's Day berapa bulan? Cuba teka, kenapa orang kadang-kadang orang lupa nak sambut Father's Day? Kenapa? Sebab father sendiri tak ingat tarikh. Dah maksud saya, kita bukan hanya nak hargai mak kita pada hari-hari itu, ayah kita pada, tetapi sepanjang masa. Nabi Muhammad lebih lagilah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita kait dengan ayat Quran yang menyifatkan sifat pada Nabi Muhammad ini, rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad ini membawa rahmat ke sekalian alam. Kalau kalimah alamin itu plural, singular dia alam, mufrad dia alam, jamak dia alamin, singular dia alam, plural dia alamin. Nabi Muhammad ni membawa rahmat bukan saja pada orang Arab Mekah Madinah, bukan saja pada orang Islam, tapi kepada seluruh manusia. Bukan saja pada manusia, bahkan pada haiwan. Bukan saja pada orang Islam atau kepada orang bukan Islam pun, rahmat dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haiwan, seluruh alam. Kalau kepada orang Islam, terlalu banyaklah contoh-contohnya. Pada orang bukan Islam, hatta dalam bab perang, dalam bab membunuh, ni kira berat, bab paling berat sekali lah. Dan kita tidak nafikan bila sebut bab berperang, sejarah-sejarah mana-mana tamadun ada sejarah perang. Kan? Jepun ada tak sejarah perang? Oh, ada. Kita pergi ke Amerika, sejarah Amerika, sejarah perang dia. Europe ada sejarah perang dia. China ada sejarah perang dia. India ada sejarah perang. Australia ada sejarah perang dia. Bumi Melayu ada sejarah perang dia. Dunia Arab ada sejarah perang dia. Islam datang membawa rahmat dalam bab perang. Pelik kan kita. Nabi Muhammad sebut, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu membunuh, hendaklah kamu membunuh dengan baik. Macam mana tuan-tuan bunuh dengan baik? Potong hidung dulu sikit, atau potong telinga, potong jari gitu. Ya. Bunuh dengan cara paling cepat mematikan dan tidak menyiksa. Bukan saya nak ajak perang ni, nak beritahu rahmat yang siapa dalam bak. Paling teruk pun rahmat lagi. Dan dalam Islam, haram. Al-Muslah. Nabi larang. Apa dia Al-Muslah? Contoh. Ini contohlah contoh. Dalam perang, seorang ni dia bunuh ayah kita, dia bunuh mak kita, dia bunuh isteri kita, anak kita 5 orang dia bunuh. Perang, dia cerita perang. Kita pun berjaya bunuh dia. Pak sekali mati dia. Tak puas hati rasa dah, ayah aku, mak aku, adik-beradik aku, isteri aku, kau bunuh ramai 8 orang. Kita pun nak pergi cincang, biar puas hati. Nabi larang, tak boleh cincang mayat. Tak nak bagi tahunya rahmat Nabi sampai begitu. Saya bukan nak suruh berperang ni, tapi nak bagi tahunya kesempurnaan. Bak cicak, tuan-tuan boleh dapat pahala bunuh cicak. Dapat pahala. Tapi Nabi ajar, siapa yang bunuh cicak,
sekali pukul, pap, mati sekejap. Tak sempat mengucap pun ni. Kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita bunuh cicak tu, dua kali pukul, pak jatuh tak mati lagi. Pak sekali lagi. Dapat pahala kurang daripada yang pertama tadi. Dan sekiranya kita bunuh cicak tiga kali pukul, dapat pahala kurang lagi daripada yang kedua. Nak bagi tahu rahmatnya, jangan seksa. Kalau orang tangkap cicak, ikat di mengecung tembok, pom-pom-pom ke atas dengan cicak-cicak. Itu macam mana? Itu berdosa. Sebab dia menyeksa. Dalam bab sembelihan, kajian saintifik, sembelihan cara Islam adalah yang paling tidak menyeksa haiwan. Macam mana pula ustaz tak menyeksa? Nampak semelih itu darah mancur. Paling tidak menyeksa. Beza dengan cara stunning. Apa dia stunning? Stunning kan? Current. Sampai mati lembu. Stunning. Ataupun ambil tukul, ketuk kepala. Pow, mati. Semelih ini paling tidak menyeksa. Kenapa? Kerana secara saintifik, kan dalam Islam kena putus dua orang kan? Kalau semelih orang ni, orang ni yang menghantar darah, oksigen ke otak. Otak berfungsi. Jadi bila dua orang ni putus, oksigen, darah tak sampai ke otak, jadi otak tak boleh nak menafsirkan sakit tadi. Bila putus dua ni, otak tak boleh fungsi. Lepas tu ustaz, darah terpancuk tu bagus. Dia membersihkan daging dalam haiwan tu. Tak sakit, tak sakit. Siapa tak percaya, cuba balik malam ni ambil pisau tu, potong orang masing-masing tu, yang dua tu. Lepas tu WhatsApp saya lah, sakit kita. Dia tidak berfungsi otak kita untuk detect sakit. Dia tidak menyeksa. Sebab kita, memang kita perlukan daging untuk makan. Macam mana cara sembelih? Ini rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita ni sampai bab tu pun. Kita masuk bab korban. Nabi larang sembelih lembu A di hadapan lembu B. Nabi kata, kamu nak bunuh dia dua kali ke? Maknanya sembelih lembu A, lembu depan mata, lembu B pun tengok. Lepas ni aku pula, lepas ni aku psycho dia, kesian kat lembu, menyeksa. Ada sahabat yang duduk atas unta, yang ni duduk atas unta, lalu bersembang-sembang santai. Nabi tegur, ini haiwan untuk kenderaan, bukan kerusi untuk kamu duduk lepak dan bersembang. Sallallahu alaihi wasallam. Terlalu luas rahmat yang Nabi bawa. Cumanya saya nak bermulanya bagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ada seorang Badui ni siapa? Badui ni orang yang hidup pada pasir. Hidup dia dengan unta, dengan kambing. Dia tak ada protokol. Badui ni dia masuk Islam. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, cakap. Dia masuk dalam masjid, terus dia tanya soalan. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, kiamat bila? Tiba-tiba tanya soalan, menyampuk dia tak ada protokol. Terus tanya Rasulullah, kiamat bila? Rasulullah diam sekejap, lepas tu Rasulullah sambung lagi percakapan baginda. Sehingga ada sahabat bimbang, Rasulullah marah tu, tak layan. Adakah masuk tanya gitu? Dahlah tak sopan. Soalan pula, bila kiamat? Macam zaman kita pun sekarang ada juga yang jenis duduk kira. Badui zaman kita duduk kira bila kiamat. Armageddon lah. Dulu 2014, 2040 pula duduk kira. Oh, kiamat tahun ni. Bukan kerja kita nak kira bila kiamat. Kita belajar hadis yang Nabi nak, malaikat tanya Islam, iman, ihsan tu kan, kiamat bila? Rasulullah kata, aku pun tak tahu bila, aku beritahu tanda je. Tapi badui ni tanya Nabi, bila kiamat? Kita jangan duduk kaji lah, duduk cari kat internet, Facebook mana, when kiamat. Bukan kerja kita tanya bila kiamat.
Sehingga ada sahabat menyangka macam Rasulullah marah ke ni, tak layan. Rasulullah teruskan. Kemudian bila selesai baginda berucap, baru baginda tanya, mana yang tanya tadi? Aina sa'il 'anis sa'ah? Mana yang tanya tadi? Lalu dia kata, ana za, ya saya Rasulullah. Saya tanya. Tengok eh. Soalan apa tadi badui itu tanya? Soalan apa? Eh? When? Bila kiamat? Rasulullah respon, Rasulullah jawab pada dia dengan cara tanya soalan balik. Dia tanya bila kiamat? Nabi kata, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan kalau berlaku kiamat? Ha. Dan ini yang lebih penting. Apa amalan kita kalau biar kiamat? Duk sibuk kiamat bila? Dah awak amalan apa? Puasa sunat buat? Main sunat? Macam Quran tak? Sedekah tak? Duk cerita bila kiamat. Apa amalan awak kalau berlaku kiamat? Nabi tak sebutlah macam saya sebut ni. Cuma Nabi tanya balik dia, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan kalau berlaku kiamat? Lalu jawab, badui ni, ya sifat dia terang-terang. Kalau dia jawab tu, tu dia sungguhlah. Dia tak ada pusing-pusing, direct. Kata saya tak ada amalan-amalan banyak, kiamulai apa tak ada. Yang saya ada, amalan saya kalau berlaku kiamat, hubbullah wa rasulih. Satu je. Amalan saya, saya sayang Allah, saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata gitu, Rasulullah pun jawab kat dia. Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta. Yang riwayat lain kata, al mar'u ma'a man ahab. Kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Bila badui tadi jawab dia sayang Rasulullah, Rasulullah bagi tahu hari akhirat nanti kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Masa Nabi jawab ni, ada sahabat, ada khadam Rasulullah, nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dekat tepi Nabi. Nabi jawab pada badui tadi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang hari akhirat nanti. Anas ini gembira. Tuan-tuan rasa sebab apa Anas ni gembira? Anas kata, aku dengar jawapan Nabi tadi, aku sangat gembira dengan jawapan Nabi. Nabi kata, seseorang itu bersama dengan orang yang dia sayang di hari akhirat nanti. Kata Anas, aku sangat gembira kerana aku memang sayang sungguh kat Rasulullah. Dan aku sayang sungguh kat Abu Bakar dan Umar. Moga-moga aku dapat bersama dengan mereka. Tuan-tuan yang hadir malam ini, sayang tak kat Rasulullah? Ayah. Sayang tak kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayang tak kat Rasulullah ni? Ibu-ibu di belakang, mana lagi sayang? Suami ke Rasulullah? Eh? Rasulullah. Suami ada? Ni orang lelaki ni, mana kita sayang? Rasulullah ke handphone baru yang baru beli? Apa saya tak tanya isteri? Okeylah. Oh, lelaki mana sayang? Rasulullah ke isteri? Apa bukti? Kalau kita sayang, sayang kat isteri, sayang kat suami, sayang kat anak, kereta kita baru beli, baru lulus loan beli kereta ni, tak boleh pun mahal ni, baru beli ni. Kalau kita sayang, apa tanda ni? Kalau kita sayang pada suami, kita sayang pada isteri, apa tanda ni? Kita sayang pada anak, apa tanda ni? Dia ada tanda, dia ada bukti. Man ahabba syai'an kathura zikruhu. Barang siapa yang sayang pada sesuatu ataupun seseorang, dia akan banyak ingat. Dia akan banyak ingat. Bila dia banyak ingat, dia akan banyak sebut. Ni ramai ayah-ayah, ibu-ibu, ingat tak dulu
Masa anak kita yang pertama masuk asrama dulu. Pertama sekali anak kita yang masuk asrama. Mak duduk kat rumah ni, bang, dia tidur macam mana, bang? Dia makan kat kantin tu, baju dia macam mana? Macam mana kat asrama tu, kena ragging ke tak? Nak bangun pagi, kejut tak tu? Ingat sebut sokmo. Sokmo tahu, apa bina tahu sokmo. Sokmo. Continuously. Sebut. Bila kita sayang, kita akan ingat dan kita akan sebut. Ingat, sebut. Itu tanda sayang. Ada orang dia memang sayang, minat sungguh pemain bola. Dia sebut sama. Tengok, cari, follow Instagram dia, Facebook dia, minat sangat Ronaldo. Minat sangat. Pakat doa lah, biar Ronaldo ni masuk Islam. Dia main bola ke Arab Saudi ni kan. Anda beri salam dah korang. Assalamualaikum anda. Buka doa tuan-tuan kot. Mana tahu dia dapat hidayah. Ramai orang minat. Orang ikut dia. Dia pun badan tak ada tatu. Orang minat main bola. Ada orang minat artis. Muda-muda dia minat Korea. Ingat tau. Teringat. Nak tengok. Pagi kerja tidur tengok. Lu update lagi Instagram. Update baru. Facebook dia. Dia minat. Dia akan ingat. Dia akan sebut. Dan ini cabaran kita sebenarnya, orang muda, anak-anak kita, dalam nak tanam kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih. Di mana? Nak banyak ingat dan sebut. Cuma kalau manusia biasa, kalau sebut, kita sayang, kita katalah I love you. Tuan Haji, kalau dalam sehari berapa kali cakap I love you pada isteri? Aku kali saya. Cakap ilmu orang Pinang sebut apa? Saya. Marga. Marga tu girlfriend. Marga. Kata I love you. Kita cakap I love you. Cakap I love you macam mana? Nau ni kadali kerana. Aku cinta padamu, oh ya. Naon ne kadal kira. Berapa kali satu hari? Sayang tak? Sayang ustaz. Mesti sayang punya. Balik malam ni cakap eh. Naon ne kadal kira. Oh, I mean. Manusia biasa kita cakap lah, kita I love you, sayang awak. Tapi kepada Nabi Muhammad, kita cakap apa? Allahumma salli ala Muhammad. Selawat lah. Selawat. Dan tolong ingat kita orang lelaki. Kita mayang Jumaat, masa khutbah Jumaat, khatib berselawat. Ada setengah masjid, Tok Bila dia baca pula innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawab apa? Selawat ah. Ada masjid dia baca ayat tu, ada masjid tak baca. Ada masjid ya khatib selawat. Kita selawat ah. Ingat Nabi pesan al-bakhil. Siapa dia orang yang bakhil? Man dzukirtu 'indahu, seseorang yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli, dan dia tidak selawat. Ini orang bakhil. Orang sebut nak dengar, orang sebut Nabi Muhammad, dia berat mulut nak selawat. Ini bakhil. Dan tuan, nak selawat kena keluar modal. Keluar modal. Tak. Tapi kalau selawat untung tak? Untung. Bisnes apa keluar modal tak payah tapi dapat untung. Kalau tak buat, bakhil sungguh. Tak keluar modal tapi untung. Memang kalau tak nak buat, bakhil. Buktikan kita kasih. Ada orang siap dia tampar stiker belakang kereta dia, I love Rasulullah. Boleh tak tampar stiker tu? Tak kisahlah, silakan. Nak tampar, tampar. Tak nak tampar, sudah. Tak semestinya kalau tak sampai, tak tampar itu tak kasih. Tak salah lah. Cuma saya, memang saya tak tampak stiker I love Rasulullah kat kereta saya.
Sebab kadang-kadang ada hari emergency, jalan jam teruk, nak pergi khutbah Jumaat, last minute jam tu ada accident, jadi kena potong queue. Jadi kalau kita potong queue tu ada stiker Ali Rasulullah, takut silap kita jadi buruk benda tu. Jadi bukan sengaja, bukan selalu emergency sekali-sekali. Cuma sebelum potong queue tu tanggalkan kopiah dulu, tak tu. Kita yang salah. Ada kita takut kita tanpa stiker Rasulullah kita buat salah. Kita berangai tak elok, salah kita lah tak elok. Jangan langgar peraturan, bukan nak suruh langgar tapi waktu tertentu emergency. Jadi bila sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi Muhammad ni kita selalu belajar. Sama anak-anak kita, anak-anak kita belajar, kita belajar dulu. Ada empat sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wujud, qidam, baqa. Sifat yang wajib bagi Rasulullah apa dia? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Apa maksud sifat yang wajib? Wajib apa? Apa maksud kita kata sifat ni sifat yang wajib bagi Rasulullah? Apa dia? Wajib apa? Kalau kita, kita kata kita wajib solat, mayang. Kita wajib puasa, puasa. Dampak wajib, sifat wajib bagi Rasulullah tu apa? Wajib apa? Wajib ada pada Rasulullah. Satu, wajib ada. Wajib ada ni maksudnya confirm ada empat sifat ni pada Rasulullah. Ada lagi wajib tu. Kita wajib beriman bahawa Rasulullah memiliki empat sifat tu. Dan ada satu perkara penting lagi. Kita mestilah mencontohi sifat itu. Ni kita duk bilang-bilang sifat Nabi ni siddiq, benar. Kalau Nabi bercakap benar, percaya memang Nabi bersifat begitu, kita pun percaya. Kita cakap nipu. Buka mulut tipu, buka mulut tipu. Pinjam duit orang tipu, niaga tipu. Sambut maulud, kita kata Nabi bersifat benar. Kita kena iman. Allahu Akbar. Sebagai contoh, sepotong hadis contoh. Idza waqa'adzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifa'un. Apabila terjatuh lalat dalam minumanmu. Okey. Ada air, lalat jatuh. Kena buat apa? Falyaghmishu. Hendaklah tenggelamkan lalat. Thumman yanzahu. Kemudian minum air dengan lalat-lalat sekali. Kacau-kacau-kacau. Okey. Idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum, lalat jatuh, kita kena tenggelamkan lalat, kemudian falian keluarkan lalat. Okey. Keluarkan, dah keluar lalat, dah. Dah keluar. Air tu boleh minum tak? Boleh minum tak? Sanggup minum tak? Tak apa sat, saya order air lain pun tak apa sat. Hadis tadi Nabi kata hendaklah dia tenggelamkan dan dia keluarkan lalat. Ada sambungan hadis tu, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifa. Kerana sesungguhnya pada sebelah sayap lalat ada penawar, sebelah lagi ada racun. Bila tenggelamkan dan memang secara okey, sebelum tu. Mana sekarang ni Nabi sebut gitu, Nabi kata tenggelam buang. Sebab ada, ada penawar, ada racun. Kita pun tenggelamkan buang. Persoalannya orang pun suruh minum air tu. Sanggup tak? Tak apalah, air ni ambil kat awak semua. Tak apa. Tak apa, saya bayar order air lain. Tak apa. Di situ lah iman kita. Kalau para sahabat, Sayyidina Abu Bakar jatuh lalat di situ, tenggelam. Tak ada apa. No doubt. Tanpa sebarang ragu.
Bila Nabi kata boleh minum, akan minum. Kita macam mana? Iman kita dengan benar yang Nabi bagi tahu. Ustaz, kan Nabi bagi tahu, yalah saya tahulah Ustaz, Nabi kata sebelah sayap lalat tu ada racun, sebelah lagi penawar. Tapi saya terbaik saya masa celuk lalat tu, saya terfikir lalat tu sebelum jatuh ni dia singgah kat mana tadi. Saya duduk trace dia punya history dia. Ha, itu iman kita dengan benar. Kita kata Nabi kata benar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia tengok dulu, tak ada apa. Itulah imannya. Sebab tu mari Isra' Mi'raj pun Sayyidina Abu Bakar kata ya. Sebab tu lah Islam, Nabi beritahu je Islam, Sayyidina Abu Bakar terus beriman. Itu iman Abu Bakar. Itu benar, membenarkan at-tasdiq. Hari ini kajian saintifik, kajian saintifik hari ini membuktikan. Dan ada satu buku ditulis tentang house fly, tentang lalat aje. Bahawa memang kiri kanan sayap lalat ni memang sebelah dia ada racun dan sebelah lagi penawar yang akan neutralize. Dan sifat lalat kalau dia jatuh memang sebelah sayap dalam air. Kalau yang jatuh di sebelah racun, bila tenggelamkan dia akan neutralize. Kalau yang jatuh ni sebelah penawar, tenggelam neutral juga. Kajian saintifik. Tapi itu membuktikan, menambahkan kuat betulnya Nabi bagi tahu. Tapi orang yang guna iman tak ada kajian pun, ya dia kata benar Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak perkara yang Nabi Muhammad bagi tahu yang kita wajib beriman dengan benarnya. Okey, satu lagi contoh saya bagi. Ada dua beradik, seorang lelaki, seorang perempuan. Mak lama dah tak ada. Ayah dia meninggal. Duit dia berapa beradik tadi? Dua beradik. Lelaki seorang, perempuan seorang. Yang lelaki ni CEO company. Gaji dia RM30,000 yang lelaki. Yang perempuan ibu tunggal, suami dia meninggal, bawah ni panjat pokok nak pasang bendera jatuh mati. Jadi yang perempuan ibu tunggal, suami tak ada. Yang lelaki CEO, gaji RM30,000 sebulan. Ayah meninggal, ayah tinggal duit pusaka RM60,000. Sekarang ni nak bagi pusaka dua beradik RM60,000. Yang lelaki yang CEO tadi dapat berapa? Yang perempuan dapat berapa? Eh? Senang je yang kira matematik ni kan. Kalau duit RM60,000, yang lelaki yang abang yang CEO gaji RM30,000 sebulan tadi, dia akan dapat berapa? RM40,000. Yang ibu tunggal dapat berapa? RM20,000. Setuju tak? Setuju? Oh, lelaki setuju dapat RM40,000. Akak-akak belakang setuju? Setujulah, dah hukum. Dah hukum Ustaz. Yelah, 20-20 lah. Logik akal kata, ah, ni kan CEO, kenapa RM40,000? Ni CEO dah ni ibu tunggal RM20,000 je. Iman. Macam mana tasdiq kita dengan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarnya Nabi. Banyak lagi kau nak bagi contoh. Nak contoh poligami pula. Itu contoh tu tak payah, nak marah dia orang ni. Banyak contoh Nabi. Benarnya kalau Nabi kita bagi tahu memang benar dari segi sejarah. Perkara sejarah, bukti sejarah, bukti saintifik. Apa yang Nabi bagi tahu benar sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi contoh saya nak sebut contoh. Dan ini sedikit amaran. Rasulullah sebut dalam satu hadis, man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha yu'adda Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha aslafahu Allah. Ini amaran sikit.
Barang siapa yang mengambil duit orang dan berniat untuk tunaikan hak duit itu, nescaya Allah akan bantu dia untuk tunaikan hak duit. Barang siapa yang ambil duit orang dengan niat tak nak tunaikan hak duit itu, Allah akan musnah dan celakakan dia. Azan. Betul. Habis dah cakap. Boleh sambung. Untuk minum. Boleh. Kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, antara amalan yang melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut halal baginya syafaatku, ni antara amalannya. Jawab azan, kemudian
diakhiri dengan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah sehingga akhir doa selepas azan tu. Nabi kata bahawa siapa yang dengar azan kemudian selesai azan tu dia sambung baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah sehingga akhir, halat lahu syafa'ati, halal baginya syafaat. Jadi amalan. Dek, ingat tak doa lepas azan? Ingat? Betul ingat? Mari baca sini. Mari sini, saya nak dengar. Mari sini. Nak jawab apa? Lima. Ya, lima. Nama apa? Akmal. Ingat doa lepas azan? Allahumma barik lana. Kan? Allahumma hadini fi man hadait. Cuba baca doa lepas azan. Dekat kuat lagi. At-sayyidana wasilata masya-Allah. Ambil ustaz bagi duit raya satu. Ni kat hotel. Kat hotel tak boleh masuk. Ustaz ambil, ustaz bagi duit raya. Ambil. Ha. Masya-Allah. Nabi kata tak boleh masuk bilik. Nabi kata siapa yang dengar azan habis dengar azan dia baca doa selepas azan, nescaya halat lahu syafa'ati, halal baginya syafa'at. Percaya dah sib tasdik istiqamah aman. Nabi kata dengar azan, jawab azan, baca doa tadi lepas azan, halal baginya syafa'at. Kalau kita percaya istiqamah, aku nak pegang, aku nak qiyamulail tahajud, payah dah. Orang sedekah beribu-ribu aku tak mampu. Tapi Nabi kata orang yang dengar azan, jawab, baca doa lepas azan, halal baginya syafa'at aku. Aku nak istiqamah yang ni. Tanda kita percaya, tasdik ke sidik tadi. Saya nak balik pada hadis yang saya baca tadi. Yang Nabi kata, siapa yang ambil harta manusia lalu dia niat nak tunaikan hak harta itu. Apa maksud nak tunaikan hak harta? Antaranya pinjam duit. Hak harta tu nak bayar balik. Antaranya dia ni jaga tabung. Tabung anak yatim, tabung ibu tunggal, tabung masjid, surau, tabung kebajikan. Dengan niat dia nak tunaikan hak duit itu. Maka Allah akan tolong dia. Allah akan bantu dia untuk tunaikan hak duit. Kalau dia berhutang dengan niat nak bayar, Allah akan tolong dia untuk bayar hutang. Tolong ingat ni. Kalau ada di kalangan kita yang berhutang, ini amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhutang niat nak bayar, Allah akan tolong dia. Siapa yang berhutang niat tak nak bayar, Allah akan musnahkan dia. Allahu akbar. Kita nampak ada acik-acik kita duduk berniaga tepi masjid. Ada jual tu jual ni. Dia kata nanti saya bayar dululah RM10, RM3 tu nantilah. Niat kita nak senyap je. Allah akan musnahkan hidup kita. Ini Nabi Muhammad bagi tahu. Dia ni pegang tabung, dia ni pegang pelaburan orang. Okey, ambil duit RM500,000, kita akan buat rumah semidi, nanti kita akan jual, kita akan bagi untung. Dia ambil duit tu, dia niat dah nak tipu orang, nak pusing situ sini. Allah akan musnahkan dia. Dia ambil duit pelaburan, beli tanah, beli rumah, nanti kita jual, nanti kongsi untung. Memang dia niat betul-betul nak buat untung dan nak kongsi sungguh-sungguh, Allah akan tolong. Ini Nabi Muhammad bagi tahu. Pada yang sekarang ini ada hutang orang, ingat Nabi kata, siapa yang berhutang niat nak bayar, berusaha nak bayar, Allah akan tolong. Dan tuan-tuan yakinlah, kepada ni berita baik kepada orang berhutang. Kalau kita niat nak bayar dan kita bersungguh nak bayar, Allah akan tolong. Nabi janji.
Dan tuan-tuan, bila Allah tolong, bukan saja dapat duit untuk bayar hutang tu, melimpah lagi dapat nanti. Lepas tu ramai kita jumpa, ada orang-orang yang jadi jutawan sekarang, bila dengar sejarah dia dulu pernah susah pinjam, pernah pinjam duit orang. Tapi dia bayar sungguh. Dan bila Allah tolong, dia jadi lebih pula. Hutang RM10,000, dia sungguh nak bayar. Bila Allah tolong, beratus ribu datang. Tapi ingat, Nabi sebut juga, barang siapa yang ambil duit orang, hutang duit orang, niat nak lari, nak pusing, Allah akan musnahkan dia. Tengok kaki-kaki hutang, keliling orang dia hutang. Uish, kau kena RM3,000, aku pun kena RM5,000. Kau kena juga. Dulu cakap isteri dia sakit, yang aku kena anak dia nak belah perut. Yang ni dia kata dia gadai dan rantai bini. Tipu orang, keliling orang, dia berhutang. Ini RM1,000 ni, RM2,000, kedai ni, kedai ni. Allah akan musnahkan itu. Jangan lari. Ini janji Nabi. Siapa berhutang, niat nak bayar, bersungguhlah nak bayar, rezeki akan datang insya-Allah. Susah ustaz. Ustaz cakap senanglah, zaman sekarang ni harga pun tak menentu. Jangan lari. Kalau niaga saya teruk sekarang, tapi saya niat nak bayar ustaz. Saya usaha, saya bayar sikit-sikit. Ha, itu betul. Yakinlah Allah akan tolong. Sebab Nabi Muhammad beritahu. Yang nak lari, yakinlah hidup tak akan tenteram. Ini tasdik. Ini benarnya apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu. Dan luas, luas. Dia dalam bab rezeki, ustaz. Boleh tak? Saya nak share satu amalan yang tambah rezeki. Imam Hasan Al-Basri, satu hari dia duduk dengan anak murid dia, ada orang datang tanya soalan pada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kat kampung saya kemarau teruk, hujan tak turun, tumbuhan kering, haiwan pun kurus kering, susu tak ada, daging tak ada, kemarau teruk ni Imam. Apa amalan kami kena buat ni, teruk sangat kat tempat kami? Imam Hasan Basri kata, banyakkan istighfar. Banyakkan sebut astaghfirullahalazim. Pergi. Lalu lelaki tu pun balik, dia pun bagi tahulah orang kampung dia. Imam Hasan Al-Basri kata, banyakkan istighfar. Ada pula seorang lagi datang tanya soalan. Anak murid Imam Hasan Basri ada dekat ni, tengok. Yang kedua datang tanya soalan, tuan, saya ni kahwin lama dah tapi tak dapat anak, apa kami boleh buat tuan? Hasan Al-Basri kata, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Lepas tu dia pun balik. Seorang lagi datang tanya soalan, tuan, saya bisnes lama dah, buat duk niaga lama dah, tapi saya tak kaya-kaya. Apa amalan saya boleh buat biar saya kaya? Agak-agak Hasan Basri jawab apa? Kau tahu jawab ni Hasan Basri sebenarnya. Hasan Basri kata, banyakkan istighfar. Seorang lagi datang tanya, Imam, saya ada ladang, ada kebun. Ayahlah, kering saliran air, kering habis semua pokok-pokok saya, kebun saya tak menjadi. Apa malah saya boleh buat? Imam Hasan Basri kata, banyakkan istighfar. Lepas tu orang kampung yang tanya soalan tak ada dah. Anak murid Hasan Basri pula tanya soalan. Agak-agak anak murid tanya apa? Anak murid tanya soalan, wahai tuan, kenapa lain-lain soalan tapi jawapan sama? Satu je apa? Kenapa yang kemarau jawab banyak kaya sifat? Bisnes tak kaya-kaya, banyak kaya sifat. Kahwin tak beranak, banyak kaya sifat. Ada kebun, banyak kaya sifat. Ni tengok anak murid. Ni anak murid yang bagus. Dia tanya Tok Guru. Dia tak adalah duk kutuk Tok Guru kat belakang. Alah, tak ada modal lah tu, jawapan sama. Ada alim. Kan tak ada amalan lain, semua sama. Ya, ini anak murid kutuk Tok Guru. Tapi tak, anak murid ni tanya, wahai tuan,
Kenapa kami dengar soalan-soalan yang berbeza, tapi Tuhan jawab jawapan sama, banyakkan istighfar? Kenapa? Lalu Hasan Basri jawab, kerana dalam surah Nuh ayat nombor 11. Tuan-tuan boleh cek. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan Quran cerita, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Ayat Quran cerita ucapan Nabi Nuh, tapi Quran sebut, beristighfarlah kamu pada Tuhanmu, Tuhan kamu Maha Pengampun. Bila kamu beristighfar, ursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan bila kamu banyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa jannatin, Allah Taala akan jadikan bagi kamu harta yang banyak, anak-anak keturunan yang ramai, dan air-air yang mengalir dalam kebun-kebun kamu. Sebab Allah Ta'ala kata, banyakkan istighfar, nescaya Allah turunkan hujan, nescaya Allah tambah rezeki, nescaya Allah bagi zuriat, nescaya Allah akan hidup subuhkan kebun kamu. Kata Hasan Basri, kerana ayat-ayat inilah aku jawab begitu. Sebab yakinnya Hasan Basri dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Dia pun ayat tu. Ye. Tu ayat 11 kan? Ayat 11. Tak jumpa? Tak tak jumpa? Tak ada jumpa? Ayat 11 saya kata silap saya. Surah Nuh ayat 11. Tu. Yursilis sama'a faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 11 tu, inni kullama da'autuhum taghfiru lahum ja'alu asabi'ahum. Ayat 11. Tak. Ustaz tu tengok. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursiri sama'a alaikum idram. Dia apa? Ambil ayat 11. Ayat 11 dia punya apa? Yursiri sama'a alaikum. Jadi bermula ayat 10 lah. 10. 11 tu cerita hujan turun. 10 tu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Betul? 10. Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata istighfarlah. Ayat 11 kata, yursilis sama'a alaikum midra, Allah turunkan hujan. Yamdidkum bi amwalin wa banin, Allah tambah harta anak-anak. Jadi Hasan Basri jawab, cerita istighfar ni Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari dia musafir. Bila malam dia cari tempat nak tidur, nak bermalam. Mana aku nak malam? Dia jumpa masjid. Lalu bila dia nak masuk dalam masjid, pagar. Tak boleh masuk. Orang tahu Ahmad bin Hanbal ulama besar, tapi tak kenal muka. Zaman tu tak ada Facebook lagi, tak ada Google lagi nak search image, tengok profile. Jadi dia tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tahu Ahmad bin Hanbal tapi tak kenal. Jadi nak tumpang tidur malam tu, tak boleh. Panggak kata. Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku boleh tidur kat beranda masjid. Atabacil bab. Boleh kat, aku tidur kat luar pun tak apa, tumpang je sekejap. Tak boleh. Kalau panggak pun macam tarik dia keluar. Adalah seorang pakcik niaga roti, khabaz. Lalu pakcik ni kata, meh, tidur rumah saya lah. Sebab dia kesian tengok, dia tak kenal. Mari tidur rumah saya. Imam Ahmad bin Hanbal kata, boleh. Alhamdulillah. Dia pun ikut pakcik tadi, balik ke rumah, tukar roti tadi. Bila dia pergi ke rumah tukar roti ni, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok pakcik ni, ke pintu masuk rumah. Astaghfirullahaladzim. Duduk. Dia ambil roti, buat roti kan? Astaghfirullahaladzim. Dia buat roti sambil astaghfirullahaladzim. Letak roti. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu cakap, duduk rehat dulu, saya buat roti sekejap. Sambil buat, astaghfirullah. Cakap-cakap lah. Bila buat kerja, astaghfirullah.
Jemput makan je, astagfirullah. Memang dia bimbing mulut dia, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya, pakcik, saya nampak pakcik ni selalu kat bimbing mulut, astagfirullah, astagfirullah. Ya, saya amalan lain saya tak pandai dah ni. Sejak bila pakcik duduk amal? Sejak bertahun-tahun lama dah, bertahun-tahun. Pakcik, selama pakcik duduk biasa amal astagfirullah di bibir mulut ini. Tengok tengok soalan orang alim. Tengok soalan orang alim. Selama pakcik duduk amal, apa yang pakcik dapat barakah amalan ni? Apa kesan? Apa pakcik dapat? Apa yang pakcik rasa daripada amalan ni pakcik dapat? Banyak lah, selalu kat bibir mulut astagfirullah. Tengok, cantik kan soalan bagus. Kata pakcik ni, aku amal ni, dan sejak aku amal ini, apa saja doa yang aku minta, Allah makbulkan. Allah makbulkan doa aku. Lama aku duduk beramal ni, aku doa Allah makbul. Aku ajak Allah makbul. Kecuali satu perkara. Satu perkara sampai hari ni tak dapat-dapat lagi doa aku ni. Aku doa dah tak dapat. Yang lain Allah makbul semua. Apa dia pakcik? Saya berdoa, sebelum saya menghembuskan nafas saya terakhir, saya harap sangat dapat jumpa si alim yang hebat itu, Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal kata, Allahu Akbar. Allah dah mustajabkan hajat pakcik. Allah dah bawa Ahmad bin Hanbal ke rumah pakcik sendiri. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah. Kadang-kadang kita amalan-amalan ni dia tak tunggu banyak. Sikit tak apa, asal yakin, tasdiq, benar Nabi bagi tahu, kita percaya, kita yakin. Allahu Akbar. Jadi bila kita berbicara berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sebenarnya sekadar kita berselawat. Selawat itu bagus. Tadi kita sebut sebagai rasa cinta, sebagai tanda ingat nak sembuh. Tapi kita perlu pelajari, imani apa yang baginda beritahu. Berapa ramai di kalangan kita bila dengar tentang Rasulullah sebagai, oh best lah ceramah. Macam mana dengan dari segi amalan? Satu hari ada jenazah. Ada jenazah. Para sahabat bersiap. Rasulullah pun masuk ke masjid. So masuk ke masjid nak sembahyang jenazah. Rasulullah tanya. Sebelum sembahyang jenazah, Rasulullah tanya, jenazah ni ada hutang tak? Para sahabat kata ada. Rasulullah keluar balik dari masjid tu, tak nak solat ke jenazah orang yang belum settle hutang. Keluar balik. Lalu bila melihat Rasulullah keluar, ada seorang sahabat, Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, alayya dainu. Wahai Rasulullah, tak apa, saya bayar hutang ni. Guarantor. Oh, tuan-tuan, dia cari sahabat atas dunia ni. Macam mana ada tak sahabat sanggup bayar hutang sahabat dia? Sahabat pinjam duit, sahabat tak bayar-bayar, ramai ni. Ya Rasulullah alayya dainu. Abu Qatadah kata, Rasulullah, tak apa, saya bayar hutang ni. Bila dengar ada orang nak tolong settle hutang, baru Rasulullah patah balik, masuk balik dalam masjid, solatlah jenazah. Esok Rasulullah jumpa Abu Qatadah. Rasulullah kata, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, bayar dah hutang? Abu Qatadah kata, Rasulullah tak sempat lagi, tak sempat, baru semalam meninggal, Rasulullah belum sempat. Rasulullah diam. Next day, hari kedua, Rasulullah jumpa lagi. Ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, macam mana hutang, bayar dah? Ya Rasulullah, saya baru bayar tadi. Rasulullah kata, al-an baradat 'alaihi jildatuhu. Sekarang
baru sejuk kulitnya di bawah sana. Sekarang baru sejuk kulitnya di bawah sana. Bila bila settle dah hutang. Ini ingat anak-anak, ayah kita meninggal, mak kita meninggal. Jangan tu sibuk berebut duit itu lagi. Pergi settle hutang-hutang ayah mak dulu. Ayah-ayah dan mak ada hutang, biar ada tanda, ada rekod, biar anak-anak kita tahu. Kalau tidak, kita sangkut kat bawah sana. Belum mati tu bayar, jangan tanda saja, bayar dulu. Bayar hutang. Kita anak-anak, anak yang soleh, ayah jenis kerja apa? Ayah kontraktor, ustaz. Pergi tengok hardware-hardware ada tak yang tempat dia ambil, biasa ambil barang. Bos, ada invoice yang belum settle. Ada belum bayar mah? Yang bayar. Ini anak yang soleh. Mak dia ada kumpulan pucu-pucu. Ada geng kutu dia. Mak saya geng kutu acik kan. Ada tak bayar tak? Adalah mak awak tu bayar bulan pertama dia. Dia ambil beli peti ais baru tak bayar-bayar. Ada hutang orang. Ini anak soleh. Ini Rasulullah bagi tahu. Bak hutang. Banyaklah kalau cerita tajuk bak hutang saja satu ceramah bak hutang. Itu baru bak siddiq ni. Pak sifat kan? Baru selesai intro. Kita membenarkan. Dan kita pula kena tiru Nabi. Dan Nabi benar, kita pun kena cakap benar. Janji masa. Janji dengan anak. Janji dengan isteri. Iman. Bukan sahaja kita percaya, kita pun kena tiru. Berniaga kena jujur. Ni berniaga online. Barang dekat katalog comel. Pakai kamera mahal ambil gambar. Orang order sampai tak sebagaimana yang di order. Indah. Apa ni? Indah rupa. Indah khabar dari barang yang sampai. Order line, sampai line. Ini. Niaga tipu. Niaga online, katalog. Niaga kedai makan. Cang kui tiao. Gambar tu udang, besar tu bapak atuk udang. Yang sampai cucu udang, baru lahir. Dia tak jujur dalam berniaga. Kita kata Nabi benar, kita tak benar. Anak menangis, kita tipu anak. Yang nanti dapat aiskrim, tak bagi pun aiskrim. Lalah anak tak percaya. Okey, buat kerja sekolah, buat homework, buat homework. Nanti cuti Ahad ni nak ajak pergi zoo. Tak pergi pun zoo. Zoo buka dalam YouTube, tengok kat YouTube lah zoo. Jadi kita tidak benar. Isteri tanya, "Bang, dekat mana bang?" Saya pernah pergi satu ceramah. Ceramah. Lepas ceramah ni AJK masjid. Ustaz, jom kita pergi makan ramai-ramai kat kedai makan. Kita order dah Ustaz Tom Yam sedap. Okay. Masa tengah order, tunggu makanan sampai, depan saya ni SU masjid. Kat restoran tu. Isteri dia telefon. Ya. Abang ada kat masjid dengan ustaz. Saya pun tengok muka dia. Kat masjid. Abang ada kat restoran. Mana SU masjid pun tipu bini. Tak tahulah makmu yang masbuk tak ada. Bukan pindah kat lain. Mana saya kata mu ni biasa tipu bini ni. Samuk maulut selawak apa keluar orang merih. Cakap bohong. Tipu anak, tipu bini, niaga, tipu, hutang, tipu. Dengan bos. Bos telefon. Kerana you kan mana tak masuk ofis lagi ni? Klinik lah bos, klinik. Anak sakit, bos tipu. Macam mana nak dapat berkat hidup? Kita sambut maulut bukan sekadar nak selawak, berarak jamuan. Selawak, berarak jamuan. Tapi kita tidak tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, anak-anak kita yang sekolah rendah, dia ada periksa PSR, ada PKK. Sekolah menengah ada SPM. Masuk universiti ada CGPA, GPA. Di kita yang datang dengar ceramah kat masjid ni, macam mana? Ada periksa tak? Masjid ni ada buat periksa hari tahun. Untuk kuliah maghrib. Ada? Di kita yang datang masjid ni, macam mana Ustaz? Macam mana cara nak ukur iman? Oleh anak-anak sekolah, diukur dengan periksa. Kita ni yang datang dengan kuliah-kuliah, tengok online, ilmu kita macam mana? Ilmu kita nak kuatkan iman kita. Macam mana nak ukur iman? Ini Nabi Muhammad ajar pada kita. Cara nak ukur iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Dia kena ingat elok-elok. Nabi sebut orang mukmin yang paling sempurna iman. Yang orang mukmin dah. Yang paling sempurna iman ialah yang paling paling apa? Dia nak ukur iman. Yang dalam masjid ni semua orang beriman ni. Semua orang beriman. Tapi yang paling sempurna iman, siapa dia? Yang paling banyak solat sunat? Tak. Yang paling banyak baca Quran? Tak. Yang paling panjang janggutnya? Tak. Yang paling putih janggutnya? Tak. Yang paling apa? Banyak zikirnya? Tak. Yang paling duduk sahur depan? Tak. Sebab kalau betul, tak nak orang bagi duit, ambil piti aku. Ha, saya bagi air. Ya, ini kaedah. Saya sebut orang yang paling sempurna imannya. Ustaz? Dah. Kita kata ustaz. Penceramah? Dah. Hari Nabi kata, orang yang paling sempurna imannya. Ah, paling kami masih dah ustaz, kita sambung bulan depan lah eh. Orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Nabi dah sebut yang paling banyak main sunat. Nabi dah sebut yang paling banyak mengaji, berzikir, sedekah. Tapi Nabi sebut orang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Tuan-tuan ada jumpa tak? Orang ada ilmu tapi perangai teruk, ada tak? Main sunat rajin tapi mulut celupa, ada tak? Berzikir banyak, bergaduh sikit je, mencarut habis. Ha? Jumpa serban, kita tak salahkan jumpa serban tu. Tapi nak bagi tahunya, yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Okey, kita nak naik satu level lagi ni. Bila sebut akhlak, maknanya perangai dengan orang lah. Ya? Yeah. Okey. Dan di kalangan yang sempurna iman baik akhlak ni, yang paling power lagi, biasanya sebut akhlak dengan siapa? Akhlak dengan jemaah masjid, dengan abang, kakak, mak, ayah, anak, staff, dengan orang miskin, dengan orang yang dikenal, dengan orang yang tak kenal. Dalam banyak-banyak ni, yang paling sempurna lagi iman dia ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap isteri ni. Tak ada isteri. Tengok, Nabi angkat orang perempuan. Dan sebab apa? Nabi sebut orang paling sempurna iman, paling baik akhlak dengan isteri. Sebab ni perkara yang orang tak nampak, orang tak tahu. Kita, Allah kita semayang sunnah, semua orang suka. Tapi dengan isteri je, cepat sikit. Macam dia lapar. Lambat je, lambat. Mana? Nak makan? Nasi kandar. Pasal sembok, cepat, cepat. Pasal sembok buat ke beli? Tahu aku. Kita, kadang-kadang kat masjid, orang puji lagi. Oi, Tuan Haji ni baik datang masjid, bagus. Suka buat lawak, suka tolong orang, baiknya. Dia ni baik, untungnya bini je. Isteri dia kat sebelah. Yelah. Bini kata kau tak tahu. Kita orang tak tahu, kita garang kita dengan isteri macam mana. Naik kereta marah dah kat bini. Masak lambat sikit lauk, marah dah. Buat air panas tu lebih sikit, kurang sikit gula, marah dah kat bini. Sebab tu Nabi sebut orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak. Di kalangan yang paling baik akhlak, yang paling terbaik ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya. Dan Nabi sambung lagi, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik pada isteri. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bila ingat Nabi, tirulah Nabi. Oh, dolim ustaz, nanti orang kata takut ke bini. Kui kata, tak, bukan takut ke bini. Sebab saya nak tiru Nabi. Saya nak hargai isteri saya.
Saya bantu dia di rumah sebab Nabi bantu isteri di rumah. Saya nak fahami perasaan dia. Nak tiru Nabi. Baru betul kita sambut maulud. Apa pun setuju. Angguk semua setuju. Nanti nak bagi contoh poligami pula apa ni. Setuju? Ustaz ni. Dah bukan. Bila sebut buat poligami pun satu hal juga. Orang lelaki happy. Sebenarnya kalau syarah betul-betul buat poligami ni, orang lelaki takut. Tak nak ustaz, tak nak. Cerita buat akhirat nanti. Macam mana perlu berlaku adil. Masa, belanja, rumah. Eh, hey, kalau gitu baik tak payahlah ustaz. Biasa sebut poligami, orang lelaki senyum. Dia cerita yang sedap tu. Bukan saya nak kata anti. Tapi nak bagi keadilan, tanggungjawab, akhirat. Bukan nafsu semata-mata. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila bicara berkenaan akhlak ini terlalu banyaklah. Dia akhlak ni Allahu akbar. Apatah lagi kalau kita duduk dalam suasana multiracial. Kita duduk dalam suasana pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya. Tunjuk akhlak yang baik. Akhlak umat Islam yang baik. Satu hari. Satu hari saja saya ni. Ummu Salamah. Macam itu Rasulullah. Ummu Salamah ni. Dia ada suami dia. Asal suami dia Salamah. Salamah ni hijrah ke Madinah. Sama dengan Ummu Salamah hijrah dulu. Lepas tu Salamah hijrah. Panjang cerita dia. Duduk sama sekejap. Lepas tu Abu Salamah pergi perang Badar, lepas tu pergi perang Uhud, balik cedera, Abu Salamah meninggal. Pendek ceritanya, Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah. Dia tak ada keluarga, dia ada anak dia Salamah dengan mak dia, lalu Rasulullah pinang kahwin. Pendek ceritanya. Fa'asbahat Ummu Salamah Ummul Mukminin. Lalu Ummu Salamah naik pangkat jadi Ummul Mukminin. Eh, satu hari dia terfikir sesuatu. Dia tanya soalan. Ummu Salamah duduk dengan Rasulullah. Aku tanya satu soalan. Abang Mat, Abang Mat dah, Abang Mat. Abang Mat. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya seorang wanita suaminya yang pertama ahli syurga, suaminya yang kedua juga ahli syurga, dan wanita itu masuk syurga, wanita itu akan bersama suami yang mana? Sebab Ummu Salamah ni suami dia Abu Salamah muhajirin, mukmin, mujahid, dan mati selepas perang Uhud. Sebab cedera masa perang Uhud, balik mati. Dan sekarang ni Ummu Salamah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, perempuan ni suami pertama, suami kedua dia ahli syurga, dia pun masuk syurga, dia akan bersama suami mana? Boleh tak kita buat homework, kita jawab dalam kuliah tahun depan saya datang balik. Eh? Homework eh? Cari jawapan boleh? Dia kena bagi lah. Ustaz, kita panggil ustaz nak suruh ceramah, nak main teka-teki gitu. Tuan, apa jawab Rasulullah pada Ummu Salamah? Perempuan itu akan bersama dengan suaminya yang lebih. Ha. Lebih apa? Handsome. Biasalah. Biasalah. Akhlak. Sebut senang. Macam mana? Ketika lambat masak. Lambat nak pergi naik kereta. Tak siap tu. Sakit tu, picit sikit, beli ubat. Bini beli, minta ubat, marah. Suruh picit sikit, marah. Beranak dia suruh bini. Akhlak. Tengok mana dua-dua dah ahli syurga. Tapi akhlak lagi kat atas tu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan orang lain lagi lah. Jadi, kalau kita nak bincang lagi bab fatanah, bijaksanaan Rasulullah, bijak Rasulullah dah mengurus ekonomi, mengurus negara, mengurus perang, mengurus strategi, tabligh, bagaimana kesungguhan Nabi dalam menyampaikan dakwah,
sampai pergi ke Taif, kena halau, kena lontar batu, kena hina, kena maki hamun, kena halau sehingga lari keluar luka. Malaikat penjaga gunung datang offer, kalau kamu nak wahai Muhammad, aku akan hempakkan Al-Akhshabain, dua gunung ini atas kepala orang Taif. Kalau kita duduk tempat Nabi Muhammad macam mana? Lulus now, sekarang. Dia ada tahu siapa aku. Hempak sekarang. Nabi Muhammad kata tak payah. Moga-moga Allah beri hidayah pada anak. Tabligh. Bersungguhnya Nabi sampaikan dakwah dengan penuh kebijaksanaan fatanah. Tapi saya sempat sebut malam ni, bab sidik ni benar. Tapi konsep dia sama. Bila Nabi benar, dia percaya Nabi benar, kita pun kena bersifat benar. Samalah yang lain. Bila kita bincang, Nabi ini seorang yang amanah, seorang yang jujur. Dua contoh sikit saya nak sebut bab jujur Nabi ini. Tuan Raja pernah dengar tak kisah surah Abasa wa Tawalla? Abasa wa Tawalla. Yang kisah Nabi sedang berdakwah dengan orang buta, Nabi sedang berdakwah dengan pembesar Mekah. Pembesar Mekah. Lepas tu ada sahabat yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum, datang tanya, "Alimni mimma 'allamakallah." Rasulullah tolong ajar saya Islam. Kawan ni buta, tak nampak Nabi sedang dakwah dengan orang besar. Nabi fikir kalau orang besar ni masuk Islam, manfaat besar. Yang buta datang. Lalu Nabi habas. Nabi rasa terganggu, bukan nak marah, tapi aku tengah dakwah ni, kalau orang ni masuk Islam, besar impact ni. Dia duduk main tanya, dia buta. Habas masang wajah Nabi, watawalla, dan paling ke arah lain. Tunggu ayat Quran ni tegur Nabi. Tuan-tuan, nak bagi tahunya jujurnya Rasulullah. Bila Jibril baca ayat ni kat Nabi, ayat ni tegur Nabi. Abas, abasa ni makna masang muka, watawalla makna pasang ke arah lain. Teguran Allah ini, orang buta nampak tak Nabi masam? Orang buta nampak tak Nabi paling ke arah lain? Tak nampak, tapi Allah tegur akhlak Nabi. Allah tegur Nabi kan? Tapi Nabi tetap baca ayat ni dan sampaikan pada ummah. Sampai kita ni baca ayat ni. Kalau kita musyarat, kita yang punya pasal duit ni rugi syarikat, kita kata yang ni jangan masuklah dalam ini musyarat ni, potong sikit, delete sikit. Yang ni silap saya ni. Kalau boleh kita nak padamkan. Tapi jujurnya Nabi Muhammad, ayat cerita masa muka dia tu dibaca sampai kita baca hari ni. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya nak sebut. Nak cerita jujur je Nabi. Kul apa? Ayat apa kul? Tiga kul. Kul Allah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bir falaq, kul ya ayyuhal kafirun, kan? Okey, apa makna kul? Apa makna kul? Katakanlah. Okey. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Contoh okay. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad." Tapi Nabi Muhammad sampaikan pada kita, "Qul," Nabi sebut juga qul tu. Faham tak maksud saya? Macam kita lah, kita bos bagi tahu staf. Okey, awak bagi tahu semua staf yang lain, bagi tahu semua staf lain berkumpul sekarang. Dia ni pun pergi. Okey, berkumpul sekarang ke, dia kata, "Beritahu semua kumpul sekarang." Dia tak sebut kataan beritahu ni. Bos kata, "Awak beritahu semua berkumpul sekarang." Kita pun pergi. Okey, berkumpul sekarang. Kita tak kata, "Beritahu semua berkumpul sekarang." Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Wallahu ahad." Tapi Nabi Muhammad sampaikan kepada kita lengkap. "Qul huwallahu ahad." Qul tu dia tak buang. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu bahawa ayat Quran semua disampaikan pada kita. Dan kita kena jujur, gitulah juga. Dan seterusnya, seterusnya. Kebijaksanaan, kita kena berusaha cari kebijaksanaan. Menyampaikan dakwah. Kita yakin Nabi sampaikan dakwah sampai kat kita di tanah bumi Malaysia ni. Kita pun kena sungguhlah sampaikan dakwah. Tak lagi tuan-tuan ni ada jiran, ada kawan, ada orang yang berurusan dengan orang bukan Islam. Tanam. Tanam niat. Sebelum aku mati, aku nak usahakan ada seorang memeluk Islam kerana usaha aku. Bukan aku yang beri hidayah.
Yang beri hidayah Allah. Cuba tanam dalam diri kita. Sebelum kita meninggal dunia, saya Ustaz, saya nak usahakan. Kawan kat pejabat ke, saya futsal sekali ke, ada seorang memeluk Islam kerana usaha saya. Lalu dia dapatlah yang Nabi kata, "Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Kalau Allah beri hidayah pada seseorang kerana usaha kita, lebih baik daripada dapat unta merah kenderaan paling mahal. Yang terakhir malam ni, saya bila datang jauh-jauh ni, tak tahu bila lagi nak boleh datang. Jadi ceramah-ceramah juga. Biar ada satu benda tuan-tuan bawa balik malam ni. Bawa balik, saya nak kongsi satu doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, doanya pendek je. Doanya pendek. Insya-Allah ingat terus saya bagi tadi. Insya-Allah ingat. Semua tak tahulah nak amal ke tak. Doa ni pendek. Dan Nabi kata, siapa yang baca doa ni ketika dia keluar rumah. Maksudnya nak pergi pasar ke, nak pergi kerja ke, anak sekolah ke, nak pergi masjid ke, dia baca masa keluar rumah, nescaya malaikat akan kata kat dia, "Hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan." Dia baca doa ni, malaikat akan kata, "Hudita, kamu dah dapat hidayah. Wa kufita, kamu dah dapat kecukupan. Wa wuqita, kamu dapat perlindungan. Wa tanahha anhu syaitan." Dan syaitan mengelak, tak nak jumpa dengan dia. Dalam bahasa Arab, tanahha, tanahha maknanya mengelak. Macam ginilah, kita biasa dengan ustaz kat masjid, biasa duduk jumpa sembang baik ustaz, tanya soalan. Sekali tu kita tengah jogging sambil isap rokok, nampak ustaz kat depan kita pun, kita buat macam mana? Oh, memang tak isap rokok, tak tahu lah. Kita akan mengelak kan. Orang isap rokok, dia baik dengan ustaz, dia tahu ustaz ni marah isap rokok, dia nampak ustaz dari jauh, dia mengelak. Mengelak, tak nak serempak. Dan bahasa Arab dia panggil tanahha, tanahha anhu syaitan. Syaitan mengelak, tak nak jumpa dia. Orang baca doa ni, bila dia keluar dari rumah, syaitan tak nak jumpa dia. Allah. Dan ini diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya ataupun tidak, itu bergantung pada iman kita. Kita beramal ataupun tidak, itu bergantung pada kesungguhan kita. Baca apa? Cuba tuan-tuan ikut saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Itu sahaja doa. Baca ketika keluar dari rumah. Cuba baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika keluar dari rumahnya, akan berkata, akan dikatakan kepadanya, "Hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan." Wa fi riwayatin qala asy-syaitanu li syaitanin akhar, "Kaifa bika bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Maksudnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu berkata, "Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah," nescaya akan dikatakan padanya, malaikat kata kat dia, "Hudita, kamu dah dapat hidayah. Wa kufita, kamu dah dapat kecukupan. Wa wuqita, dan kamu telah dapat perlindungan. Wa tanahha anhu syaitan," syaitan akan mengelak, tak nak jumpa kamu. Dalam satu riwayat lagi, syaitan bercakap-cakap sesama syaitan, "Eh, nak buat macam mana orang tu yang telah mendapat hidayah, yang telah mendapat kecukupan, yang telah mendapat perlindungan? So kita nak buat macam mana?" Syaitan sembang sama-sama syaitan. Allahu akbar. Moga-moga kalau boleh kita amal. Tuan-tuan tak payah hafal doa ni, amal je. Dalam kereta, dengan isteri, nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi kerja, baca dalam kereta. Okey, baca-baca ikut abah, ikut ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Baca tiga kali.
Suruh anak-anak ikut. Lama-lama dia akan melekat. Sampai nanti kita naik kereta, kita lupa nak baca, anak remind. Biarlah kita sambut Maulidur Rasul ni, sekali kita dengar ceramah, satu sunnah yang kita nak amal. Satu perkara yang kita nak buat sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar ni lah sedikit malam ni. Tuan-tuan, saya minta maaf terlajak masa sikit ni. Rasa seronok sekali-sekala datang ke Pulau Pinang ni. Teringin sangat datang, seronok datang sini. Cuma baru ni niatnya nak datang masa musim durian. Ada durian ke? Tak apalah. Kan? Alhamdulillah. Rasa seronok, semangat tengok suasana di sini. Moga-moga ada manfaatnya daripada sedikit apa yang dikongsi ni. Saya minta maaf kalau ada salah-salah silap gurau tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.